Draft. Cuma laka. Cuma laka dong. Wakilan Indonesia untuk ISF yang itu Bigetron Alpha. Derby BA siapa pegang siapa? Gua ada klon, emang iya gua ada klon. Seperti apa kira-kira dari rematch Grand Final? Kita bakal langsung undang aja dua player kuncian dari kedua tim ini. Mari kita sambut mid laner dari kedua tim, Sun dan juga Super Key. Lu tau gak, si Gilang, si Sans ada keceplosan, Ler. Apa? Kan dia lagi diwawancara. Dia gak sadar, mic-nya udah dikasih dia. Dia ngomong gini, tolol anjing, kata dia. Ada lewat aja di TikTok gua. Ini dikasih mic sama Boots yang anjir. Wah, apa sih lu, tolol anjing, kata dia. Oh, itu mah pas wawancara kemarin ya? Lupa gak? Oh, main ring. Suasananya sama atau berbeda nih? Angin, lu angin mulu. Rame juga, tapi kalau suasana tim gimana kalau dari Onyx untuk melawan Bigatron hari ini? Ler, gua masih kepikiran ya, sesajen ganti. Kita udah persiapkan kan. Sesajen. Untuk Bigatron, kalau dari Bigatron sendiri masih perasaan yang sama kan? Kalian bayangin kalau Imam main jadi jungle repos di sini, tapi rasanya nggak mungkin. Nah, kita karena mainnya gimana ya kalau dari kemarin dia? Tiap kali ketemu ini kita kalah kan? Di match kali ini kita semua kita bisa menang. Semoga dikasih tahu iya tapi nggak nyampe otaknya. Apakah yang menentukan Bigatron untuk hari ini? Kita belum tahu juga. Kenapa? Soalnya kan Onyx belum Bopal ada. Itu enggak mau dengar. Analis lah itu. Bebek sama kuda. Ya, lucu banget sih. Kita sendiri aja. Lucu dong, masa badut enggak lucu. Anjing bisa ngibur dong. Ayang cuek. Gimana persiapannya kalian nih untuk gas. Romania. Untuk persiapan ya sama lah, kita ada juga ada pelatnas kan, pelatihan nasional. Pastikan bercandanya bawa perasaan. Kita pasti persiapan matang lah buat Indonesia juga. Matang, udah bisa. Avocado. Alpukat. Jisan. Gue lagi yang kena anjing. Leka. Mobile Legends nih, update baru, talentnya pada di-buff ya. Oh, lu gak pernah nongkrong sama Leka lagi, San? Kapan gue pernah nongkrong sama Leka? Kapan? Dia udah gak mau sama lu ya? Dipakai doang ya lu ya? Mulutnya, ya. Ngeri banget, cowok Isan ini. Bener! Tapi emang Isan ya? Tiap orang cewek yang deket sama lu tuh manfaatin lu doang ya, San ya? Intinya kalau dia lagi sedih, datang. Di sini paling niat ya! Sans lagi mau ngakil di paus. Ini rencana. Sabar dulu teman-teman. Itu super sakit. Jeler awah. Isan love Anin. Anin siapa Isan? Gak tahu gua, katanya temennya Mas Dean. Gua aja gak kenal orangnya, cok. Gak tahu yang mana anjing. Tapi kalau kenal mau, San? Jelas mau, tapi dia bilangnya gak mau. Gua trauma iya, sih. Diki Prasetyo, biasa. Woi, Bang Pascol. Ganti 48. Susun pasin. Kenapa Bang Pascol kamera lu? Dari kecil dengan sarang Melisa apa diam lah apa adalah kaji yang banyak emos ya emos dan mungkin kalau misalkan emang dari putihnya benar lah ngelepasin atlas ya mereka Ler apa kalau baru tapi punya pegangan di mana-mana inisialnya pernah juara F1 waduh juara ya sama
Iwan ya? Dalam dia bawa purify. Iwan ya? Iwan. Kak Gibi, Iwan punya simpenan banyak Kak Gibi. Kenapa Iwan ya? Maker yang dia bisa nge-zoning. Karena Iwan tuh deketin Leka, deketin Sian. Lumina air. Yang dibeli sebenarnya. Kak Gibi, Iwan banyak simpenan. Itu Lumina air. Lumina air. Itulah, nyawa aku belum gue kumpul anjing. Dari suhu 69 ibu mak mertua gua tai lu gua enggak diajak. Ya hargainlah dan tau gua udah badut enggak diajak. Lu tuh ini coba di mana-mana ada mana-mana ada. Gara-gara lu anjing, oh cewek itu jadi trust issue sama gua. Kalau dia soal Gibi, siapapun gak bisa rentang itu, gue gak akan bisa. Tuh, gue paham. Belum aja gue bongkar rahasia gue sama Gibi. Iya aja lihat kamu. Kalau misalnya kita lihat ya, 5 kali tumbangnya. Tuh, nah dia. Itu membuat banyak banget untuk Super Saiyan. Karena Super Saiyan tinggal jalanin aja. Rating dia dapat, dia split push jari. Masih itu gak ada, bukan lu gak mau ler. Mereka juga punya damage. Karena anjing, nama gue dijelek-jelekin ke Gibi. Dari kemarin, cok. Dari Super Saiyan makanya kalau kita lihat nama gua dijelek-jelekin banget cuma anjing bawa kita ke gua enggak jelek nama lu cok cuma gini aja di gimana mana tempatnya bisa apa penting lagi tuh menjadi sebuah kerugian lagi untuk Ibon Slay. Bilangin Isan yuk, Anin pengen kenalan. Guys, sumpah guys, yang mau kenalan sama Isan tuh tolonglah, jangan manfaatin teman gua, cok. Itu yuk, lu doang teman gua yuk, anjing. Sumpah, anjing. Gua tuh, lihat Isan tuh. Tai. Dimasian, cok, lihat Isan itu. Kenalan, terus udah, mending gak usah kenalan sekalian, cok, bener. Gak ada tujuannya gitu kan? Bener, udahlah. Kita nih semakin lama kan usia kita bertambah, ya kan? Iwan nih. Sekarang ini kan udah akhir zaman juga. Ninja. Cari yang PPA, ya pasti-pasti aja. Nah. Iya, Isan kenalan bentar dimanfaatin. Isannya kan kasihan, guys. Iya. 50. Kenalan bentar ketawa. Besar. Abun. Iya, masuk sekali. Gak pakai masuk sekali. Gak pakai.
masukkan tuh apa lagi? Gak pake masukin tuh. Masuk. Udahlah, guys. Ya maaf RP, ayo lihat Fury, belum jadi. Jangan bikin temen gua tuh jadi ketagihan jomblo ya, tolong banget. Iya. Ya. Ketagihan jomblo ngen. Nyuak. Tapi iya anjing, gua udah 3 tahun ngetot kagak ini. Kenapa ya? Kenapa? Kagak pacaran. Emang belum apa-apa. Iya, gue terakhir putus 2020 anjing, Januari. Coba. Ini semuanya siapa? Siapa putus 2020? Vivi lah, siapa lagi? Vivi the one and only kan dulu san ya? Gue mute lagi soundboardnya. Oh nih, dah. Mending son, gue 14 tahun. Cep. Bosan gak sih? Iwan lagi nangis di pangkuan Gaby. Mantap, tidak.